Lagi di mana Bill ini kita Bill? Kisi FM. Kisi FM mana? Cantik loh. Halo. Kuning-kuning ya. Kalau dipanggil juga kayaknya Bill, sama-sama Bill. Bill dan Bila. Oh Bila. Bila. Gue percaya nggak ada yang kebetulan dalam itu. Di Surya Kencana. Oh. Toge goreng yang enak di Surya Kencana. Kalau docelang, kalau biasa kalau docelang itu. Docelang itu apa? Docelang itu semacam ketoprak. Tapi docelang itu cuma lontong sama tahu terus sama bumbu kacang. Buset, kayaknya enak. Gitu. Kayaknya enak. Sotomi Bogor. Gue biasa makan emperan. Asik. Nah. Sama gue juga mau. Itu boper-boper. Oh, boper iya, kan enak kan? Boper itu harus banget. Harus. Harus banget. Karena lo bisa pesan somay, lo bisa es potong, ada sate, ada bebek. Kayak food court ya? Cuman iya. Itu benar pinggiran. Pinggiran banget. Kalau ngeliat tempatnya tuh kayak iya, gini. Makan di sini. Tapi enak. Enak banget. Tuh kan. Harus. Oke. Kita ke situ ya. Bill, lagi ngapain Bill? Kita sekarang sedang mengisi bensin. Bensin. Iya dong, namanya mobil kan. Kalau kita mau jalan harus ada bensin dong. Manusia juga perlu. Bensin apa nih? Bensin. Vicin. Nah, ini dia sop. Ini sop buntut paling sehat yang gue pernah lihat. Sedang. Lihat tuh, ada brokolinya. Jarang-jarang ada brokoli. Hebat loh, luar biasa. Ini makanan sehat. Makanan sehat. Non non kolesterol. Non non kolesterol ya, Mbak ya. Non kolesterol. Oke. Okay. Selamat makan. Selamat makan. Kita lagi ada di RRI Pro 2 Bogor. Bersama dengan Bung Deli. Jadi kita sebenarnya satu keluarga, marga kita Li. Nama dia Dede, Marga saya Bibi Billy, dia Deli. Ya Deli. 106,8 Pro 2 FM dari Bogor, suara kreativitas kreatif. Nah, seperti yang sudah saya janjikan tadi dari jam 11 ya kan, bahwa di jam 12 ini kita punya segmen Pro 2 Artist ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan Billy Simpson kreatif yang mau ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya. Tapi nanti juga saya sih pengen puterin lagu-lagu lamanya ya. Dan nanti untuk kamu yang penasaran sama suara Billy Simpson. Yeay. Ya, hari ini menemani Fajar Budiman di Bogor Hits Indonesia. Kok mic-nya lepas? Ya, masih lepas. Mungkin bisa. Aku taruh dulu ya di... Oke. Juga orang Bogor. Tinggal di Bogor, bukan orang Bogor. Tinggal di mana, Pak? Tinggal Bogor. Oh, di Bogor. Lu di mana, Sar? Lu di Bogor, di kampung. Serius? Bogor Coret, di daerah Ciawi. Ciawi? Nah. Iya, Ciawi. Dingin dong. Lumayan. Lebih dingin dari sini, ya? Iya. Faisal Tanjung. Bukan ya? Anwar Faisal. Mana kan? Hah? Udah kirim ini pertama. Oh, yang itu bukan ini. Oh, namanya. Gua gak pernah, gua udah gak ke Twitter, Bu. Sorry. Wis. Toge goreng. Pinter kamu namanya makanan sehat. Ini katanya khas di Bogor yaitu toge goreng. Billy nggak tahu sih bagian mana yang digoreng. Kayaknya nggak ada yang digoreng, cuman namanya toge goreng. Karena sambalnya goreng kali. Sambalnya yang digoreng ya. Oke. Okay. Kita cobain ya, enak apa enggak? Ada togenya, ada saus sambalnya, ada lontongnya. Tuh. Oke. Okay. Gimana rasanya? Enak gila. Enak banget. Gue suka ada ininya ya.
kayak tempe bacem. Iya. Apa sih ini namanya? Kayak ada saus-saus tempenya. Ntar dulu, Pak, belum kena selfie. Ayo, ayo.